bukan jauh. Hah? Oi, mabuk nggak? Oh, batu ya deh. Demo tuhul mana? Tekun. Ya. Mables. Assalamualaikum. Jumpa lagi kita. Welcome back to my channel, Sofiana Channel. Okey, hari ini kita turun lagi ya. Pembukaan 2022. Hari ini kita ada sahabat-sahabat guest daripada jauh, daripada KL. Kita jumpa tu dia, Master Cairo Evo. Dan geng-geng daripada Melaka Jelai, Jambi Maru daripada Melaka. Dan ada geng-geng lain lagi. So, jangan cakap banyak. Kita siap-siap. Jumpa kalau ada strike. Bye-bye. Macam biasa, kita gunakan anak udang. Okay. First drop untuk tahun 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okay, jumpa kalau ada strike. Okay. Gasak ke? Mana? Baru 2 ekor. Mana tengok tu, saja nampak. Dia datang jauh-jauh dia. Alhamdulillah. Tak besar tapi ada. Alhamdulillah. 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 Pusing je, pusing je. Oh, tahan. Okey. Tam. Tarik ke atas. Tahan. Okey. Okey. Wah. Alhamdulillah. Ya. Oi, ayo umri. Bangau ke? Ini bukan pulau Bangau. Ganas. Ganas. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dah habis pojok dah pun. Masih ada bawahnya apa aja? Apa?
Alhamdulillah. Dia nak nangis. Oh, ada. Kau kan tengok sini tak? Nah, tak ada, tak tengok. Cuma kepong. Tangguh. Bodoh punya asisten. Apa sel dah? Aku. Memang pun. Bot. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah Akbar. Kan tengok dekat abah, muka abah. Dua ekor. Nampak macam tu. Nampak.
ni, ai tak ada pun. Jam baru pukul 4 eh, 3.30, 3.30 macam tu lah. Pukul 4. Jam dah pukul 4. Tengok cuaca dah hujan. Maklumlah memang musim dia. Macam kita tahu, mungkin kita akan alami gelombang kedua musim hujan. So, setakat ni hasil memberansangkan. Tapi kita tak tahu kita dapat ke tak dapat buat closing di sungai sebab menangan keadaan hujan. Macam mana pun kita tengok selepas ini, kita nantikan sama ada kita buat closing di sungai ataupun di rumah. Okay, stay tuned. Okay, so setakat ini saja yang dapat saya kongsikan untuk sahabat-sahabat semua badan penat, badan lemau kali kedua. So jam pun dah pukul 6 lebih. Jadi nak hujan tak jadi Tapi itulah, tengah hari kurang menggasak, air tak cantik. Tapi dia balas balik waktu bunga pasang tadi. Alhamdulillah ada hasil. Kebanyakan spek kuning spek kuning. So, jom kita tengok hasil. Alhamdulillah. Ini saja hasil yang dapat saya jinakkan untuk hari ini. So, setakat itu saja. Terima kasih sudi menonton. Terima kasih sudi subscribe. Jangan lupa share ramai-ramai. Kongsikan dengan semua. Bantu saya supaya saya lebih bersemangat lagi. Untuk mengongsikan info-info, segala info daripada Sungai Perak. Khas buat anda semua. So, sampai jumpa lagi. Akhir kata daripada saya, selamat tahun baru 2022. Assalamualaikum. Bye bye. Okey, hasil tadi kita kongsikan dengan kawan-kawan kita. Balik ke sana tu.